Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Nazalia. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, sesuai dengan judul yang kalian baca, hari ini aku bakalan nge-review tunik yang super duper murah tapi kualitasnya bagus banget. Kalian tetap stay tune karena ini aku rekomendasiin banget ya guys. Oke, sebelum itu jangan lupa kalian like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-temanku, ya udah kita gak usah berlama-lama lagi. Sebelumnya ini aku order di Shopee. ID Shopee-nya itu di sini. Nah, ini murah banget guys tuniknya, aku beli dan aku rekomendasiin banget buat kalian. Ya udah kita langsung aja unboxing paketnya. Oh ya, aku sudah unboxing duluan ya guys karena aku penasaran banget dan aku udah coba dan ini pas banget guys. Di sini aku cuma mau review dua jenis tunik, tunik monokrom. Oke guys. Ya udah kita enggak usah berlama-lama lagi, kita langsung buka paketnya. Untuk yang ini gambarnya kayak gini dan kalian nggak akan nyangka ini real fake banget. Ini real fake banget sih sumpah. Bagus banget. Oh, coba kalian lihat. Kalian tahu nggak sebelumnya harganya? Harganya cuma segini guys, ampun murah banget. Dan ini kayaknya tebal, tapi kayaknya sih nggak menyerap keringat gitu ya. Tuh kayaknya tuh kayak gini. Dan di lengannya tuh kayak gini. Jadi ini tuh kelihatan lucu banget, girly banget guys tuh. Lengannya kayak gini, ada karetnya tuh. Jadi ini wudu friendly guys. Lengannya lucu banget tuh. Dan di belakangnya ada karetnya juga. Jadi kita tuh kelihatan kesannya tuh langsing guys kalau pakai ini. Nanti aku try on juga ya. Nah, untuk di depannya ini dia ada kancingnya kayak ini, tapi ini mati ya guys, kancing mati gitu. Cuma jadi aksesoris aja. Nih, sampai bawah sampai segini dan bawahnya rempong. Ini bagus banget sih. Ini detailnya ya. Untuk keterangan LD-nya nanti aku taruh di description box, oke? Okay? Dan ini fit to L. Untuk aku yang berat badannya 60. Astaga. Untuk aku yang berat badannya 65, ini pas banget deh aku. Nah. Dan di belakangnya ada talinya ya, guys. Ini ditaliin ke belakang gitu. Tuh. Ini ditaliin ke belakang. Bagus banget sih. Nanti kita try on, oke? Dengan harga semurah ini bagus banget. Dan untuk tunik yang kedua, tunik monokrom yang kedua, ini aku ambilnya. Gambarnya tuh kayak gini. Dan aslinya kayak gini guys. Kalau yang tadi kotak-kotak gitu motifnya, kalau ini dia horizontal ya guys, ke bawah. Dan ini juga bikin kita terlihat langsing. Kita langsung aja buka ya. Modelnya hampir mirip sih, bukan hampir sih, benar-benar sama modelnya, cuma bedanya yang tadi kotak-kotak dan yang ini horizontal gitu guys tuh. Kayaknya juga sama, adem sih menurut aku, kayaknya ini agak dingin gitu, tapi belum kita cobain. Dan dia agak, nah ini karena harga semurah itu dia agak nerawang gini ya guys tuh, agak nerawang sedikit. Tapi untuk harga semurah ini aku rekomendasiin banget sih untuk kalian, dan ini bagus banget. Dan di sama ya kayak yang tadi, ini kesannya bikin imut banget, ada karetnya gitu. Dan sama juga ini ada kancingnya, ada kancing nggak hidup ya guys, ini cuma mainan aja gitu. Bagus banget sih. Di belakangnya juga ada karetnya sama kayak tadi, cuma ini nggak ada talinya guys, nggak ada talinya di pinggang, cuma bedanya itu ada guys. Bentar talinya itu kepisah gitu, sebentar aku cari ya. Sorry guys, aku kurang fokus. Ada ya talinya yang ini. Talinya tuh kayak gini, sesuai kayak yang digambar tuh. Bawahnya tuh kayak daun-daun gitu. Nih. Kayak daun.
gambar persis ya, kayak di gambarnya real picture banget. Real picture banget. Dan nanti kita try on ya. Tuh, untuk keterangan dan linknya nanti aku taruh di description box. Oke, teman-teman. Kalian jangan malas-malas cek description box, oke? Karena di sana aku taruh link, keterangan dan lain-lain. Ya udah, kita langsung aja ya, kita try on. Enggak usah berlama-lama lagi. Gimana menurut kalian teman-teman? Bagus banget kan setelah aku try on tadi, bagus banget. Aku rekomendasiin banget dengan harga di bawah 50.000, di bawah 40.000. Itu bagus banget. Aku rekomendasiin banget dan ini cocok untuk sehari-hari, untuk jalan-jalan, untuk ke pantai, bagus banget sih menurut aku. Pas banget. Aku rekomendasiin banget untuk kalian. Dan sebelum itu, apabila kalian suka dengan video aku, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, segitu aja ya video aku kali ini. Semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.